I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas and the man of the sun and the mess is so bad. Hit the chair, hit the bread off the mess. Hit the gas and the man of the sun and the mess is so bad. Hit the chair, hit the bread off the mess. Hit the gas and the man of the sun and the mess is so bad. Hit the chair, hit the bread off the mess. Hit the gas and the man of the sun and the mess is so bad. Hit the chair, hit the bread off the mess. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh- I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas and the man of the sun and the mess is so bad. Hit the chair, hit the bread off the mess. Hit the gas and the man of the sun and the mess is so bad. Yap, halo guys. Jadi di sini saya akan membagikan tutorial terbaru cara merubah tampilan WhatsApp pada HP Android menjadi seperti WhatsApp iPhone. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin menyampaikan bahwa pastikan kalian untuk ikuti tutorial atau langkah-langkah sesuai yang saya sampaikan pada video ini. Karena kalau misalnya ada yang kalian lewati, kemungkinan kalian bakal gagal. Jadi pastiin untuk simak dan ikuti tutorial yang saya berikan ini, supaya kalian bisa berhasil mengubah tampilan WhatsApp Android kalian menjadi seperti WhatsApp iPhone. So, ya, sekarang mari kita masuk ke pembahasannya. Jadi, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian download embo WhatsApp versi terbaru dan juga Siphon VPN. Linknya bisa kalian cek pada kolom komentar yang saya pin di bawah. Nanti setelah kalian download, silahkan kalian install VPN-nya terlebih dahulu. Dan kalau sudah terinstall seperti ini, langsung saja kalian buka VPN-nya. Nah, di sini kalian masuk pada bagian opsi, lalu kalian pilih pengaturan VPN. Pilih yang ini, hanya mengalihkan aplikasi terpilih, lalu kalian tap pilih aplikasi. Dan di sini kalian cari aplikasi WhatsApp. Kalau sudah, silahkan klik selesai. Selanjutnya, kalian kembali ke beranda, lalu kalian klik tombol mulai. Oh iya, langkah ini hanya dilakukan satu kali ya teman-teman. Nanti kalau embo WhatsApp kalian sudah berhasil login, kalian bisa kok menghapus aplikasi VPN ini. Dan ya, ini aplikasi VPN-nya sudah berjalan. Langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah kalian install embo WhatsApp versi terbaru yang tadi sudah kalian download juga. Nanti kalau sudah terinstall, kalian jangan langsung buka embo WhatsApp-nya. Nah, di sini kita wajib pakai mode split atau layar terbagi. Jadi di bagian atas sini kita buka WhatsApp ori atau WhatsApp resmi. Sedangkan di bagian bawah kita buka embo WhatsApp iOS. Jadi pada WhatsApp ori yang di bagian atas ini, kita masuk ke bagian perangkat tertaut. Dan nanti di bagian embo WhatsApp ini bakal muncul kode QR. Jadi di sini kalian wajib untuk siapkan satu HP. Kalian bisa pinjam HP teman kalian atau HP saudara kalian. Dan ya, di sini kita foto kode QR-nya ini. Kemudian kita harus langsung men-scan kode QR-nya seperti ini. Nah, ini sudah proses login. Di sini kita diminta untuk mengaktifkan notifikasi, jadi pastiin aktifkan untuk notifikasinya. Dan ya, ini sudah berhasil. WhatsApp kalian sekarang sudah menjadi seperti WhatsApp iPhone. Dan di sini juga saya ingin sampaikan bahwa WhatsApp yang saya bagikan ini memiliki beberapa fitur yang spesial, fitur yang bisa kalian nikmati.
Misalnya seperti pada bagian status, di sini kalian bisa upload story WhatsApp dengan kualitas yang sangat jernih layaknya WhatsApp pada HP iPhone asli. Lalu pada bagian beranda, di sini ada juga fitur mode pesawat, fitur bekukan terakhir dilihat, fitur perbaiki pesan yang tidak terkirim, dan fitur pengoptimalan baterai. Lalu masuk pada bagian pengaturan. Di sini ada fitur privasi dan keamanan, dan ya di sini kemungkinan banyak fitur yang bisa cocok untuk kalian. Untuk keterangannya kalian bisa baca sendiri, di sini sudah tertulis sangat lengkap. Lalu pada bagian beritahu preferensi, di sini kalian bisa mengetahui ketika kontak yang kalian tandai sedang online, sedang mengetik, sedang melihat status WhatsApp, dan sebagainya. Lalu di bawahnya ada fitur tema, dan di bawahnya lagi ada fitur konfigurasi umum. Di sini kalian bisa mengatur model gaya huruf, warna, beserta bentuk ikon aplikasi WhatsApp. Kemudian pada bagian tampilan depan, di sini kalian bisa setting untuk bagian story WhatsApp, reaksi, beserta saluran yang ada pada tab status. Dan terakhir, pada bagian layar percakapan, di sini kalian bisa atur seperti bentuk gelembung chat, ukuran huruf, ukuran emoji, dan seterusnya. Itu dia tutorial mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi seperti WhatsApp iPhone. Pastikan untuk ikuti terus channel ini ke depannya, biar kalian tidak ketinggalan update pembaruan beserta informasi terkini mengenai WhatsApp iOS. Saya Zee pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.